Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subscriber aku dimanapun kalian berada? Ini episode spesial karena hari ini kita akan ngebahas nih Grand Final DA5. Pertama-tama aku ucapin selamat dulu buat Ebi Bima sama Sri Devi Prabu Muli. Gila, dua besar nih sekarang nih. Udah bukan main-main lagi nih. Udah pasti best suaranya ya. Kali ini kita akan ngebahas Grand Final pertama. Ebi Bima nyanyiin lagu Bidadari Cinta dari Adi Mansahrul sama Novi Aila Kade Idra. Padahal lagu ini aku taunya tuh dari Faul sama Serviyama yang nyanyiin. Ternyata itu lagunya Kadibal sama Novi Aila ya. Dan lagu ini dinyanyiin Ebi di panggung DA5 Grand Final. Sebelumnya Ebi udah pernah nyanyiin ini juga di Bima waktu itu kalau nggak salah. Kita pernah ngereaksiin juga waktu itu. Apakah ini lebih spektakuler lagi dari penampilan dia kemarin waktu di Bima? Langsung aja kita tontonin Ebi Bima Bidadari Cinta. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya, para bidadari, bidadara, bidadaro, bidadaru, apalagi nih semuanya, subrek dulu channel Aidul Fikri. Langsung kita lanjut Ebi Bima Bidadari Cinta. Oh, asik. Oke, Ebi digantung-gantung, digantung-gantung. Bukan digantung ya, maksudnya tuh pakai kayak apa sih, kayak penjara-penjaraan gitu. Ada tempatnya kayak kemarin waktu Avan sama DA ASEAN dari Philippines. Dan di sini suara Ebi baru hahahnya aja udah kedengeran, kayaknya suaranya udah mulai membaik ya, nggak separah waktu kemarin yang waktu lagi sakit. Asik, agak ngepop. Aha. Oh, agak ngepop sepertimu. Ini aransemennya beda sih kalau yang original kan nggak kayak gini ya. Ah, improvnya. Ais. Ini ngepop banget nyanyinya. Benar-benar yang aransemen yang ngepop. Ebi nyanyinya juga ngepop. Tadi ada sedikit cengkok sedikit dimasukin sama Ebi. Asik. Sekalinya dangdut langsung banjir cengkok. Sampai aja menjemputku, dangdut banget. Yang terakhir tadi, kalau mencintamu, menyayang, engkau tulang rusukku. Banyak banget tuh cengkoknya. Ay. Parah. Oh. Dan menjadi bidadari cintaku. Eh, tadi liriknya kayak diganti gak sih? Iya ya, kayaknya liriknya ganti ya. Kayaknya liriknya, iya ya, terserah penciptanya ya. Orang Bang Adi juga yang ciptain. Tapi tadi cengkoknya mantap, dipanjangin sama Epi.
Ini bener-bener dari semuanya terkonsep banget, tapi juri-jurinya semuanya putih-putih gitu, yang cowok-cowoknya bener-bener megah banget jadinya, grand final banget gitu, beda dari hari-hari biasanya. Mana ini Ebi-nya? Penontonnya rame banget ya, gila. Keren banget. Sumpah itu keren banget. Lagi musik, tiba-tiba Ebi seng. Reza langsung standing ovation. Memang keren itu, benar-benar ngagetin karena kamera nih lagi penonton semua, tiba-tiba Ebi nyanyi. Aduh, aduh. Wow, gila ini. Benar-benar di luar dugaan aku banget. Gila, aransemennya ini keren banget. Oh, nadanya belokin ya. Ini benar-benar nadanya dibelokin tadi. Part yang tadi itu benar-benar aku bilangin itu part yang ngagetin banget, bom banget. Bikin kita semuanya kaget banget. Aduh, dari bawah. Mampus. Full improvisasi dari awal. Itu semua ada improve semuanya sampai tadi abis part ini tadi, improvisasi semuanya benar-benar nggak ada yang gagal improvisasinya. Oh, lagu ini benar-benar diperkosa banget, diperkosa iya benar ya istilahnya, ya istilahnya gitu kan, diobrak abrik banget sama Ebi. Wow, dipanjangin lagi. Dan aku sukanya satu nih, Ebi sadar kamera. Saat ada kamera handheld atau kamera yang kedeketin ke mukanya tadi, Ebi sap malingin mukanya ke kamera, interaksi sedikit sama kamera. Itu keren loh. Dan itu harus konsentrasi. Kadang-kadang kita ngeliat kamera nih, kadang-kadang lupa liriknya, tapi Ebi tadi masih aman semuanya. Hai. Oh, wow, gila, makin ke belakang makin keren. Sampai ajal menjemputku, ku selalu. Itu langsung tembakannya enak banget. Aduh. Ini pengulangan dari tadi, sampai ajal menjemputku. Refnya ya, berapa kali pengulangan tuh Ebi gak ada yang sama semuanya. Improve berbeda dari satu, semua pengulangan tuh beda-beda. Sampai tadi terakhir nih, sampai ada singkupnya, ada staccato-nya ini mainin sama Ebi. Hai. Oh!
Ini lagu Bidadari Cinta yang aku dengar versinya Faul sama Selby Yama yang nyanyiin, terus versinya Bang Adibal sama Novi Ayla jauh banget berbeda dari versinya Ebi. Ini kan lagunya duet ya, tapi dinyanyiin Ebi sendirian. Dan bener-bener ini lagu jadi milik Ebi. Bener-bener jauh banget berbeda dari ekspektasi aku nih. Aku mikirnya lagu ini bakal, oh, oke lah lagu Bidadari Cinta pasti dibikin yang slow, grande. Mikirnya tuh gitu kan, kayak aransemen-aransemen yang sebelumnya gitu kan. Tapi di sini bener-bener dibikin fun banget. Bener-bener cocok banget sama Ebi, sama umurnya Ebi. Cara Ebi bernyanyinya awalnya tadi dipopin, bener-bener ngepop banget. Mulai masuk dangdutnya pas rap pertama tadi kan, itu dangdut banget, cengkoknya di mana-mana. Dan yang pasti aku suka, improve-nya banyak banget di lagu ini. Bener-bener banjir improvisasi. Ebi bisa ngeliuk-ngeliukin kemana aja, bener-bener nadanya dimainin banget sama Ebi. Ini keren banget, makin ke belakang, pengulangan, pengulangan, pengulangan itu bam, 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 makin jor dimainin sama Ebi. Keren! Ini mah, wah berat ini mah dua finalis ini, keren, keren, keren. Abis ini kita lanjut lagi ke finalis satunya lagi, ada Sri Devi. Jadi buat kalian semuanya nih yang lagi nonton ini nih, jangan lupa subrek dulu biar gak ketinggalan video dari aku. Loncengnya dipencet sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.